Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Kan Wahyun Check Sky. Guys, jadi di video kali ini kita bakalan mau review ya kan. Ini adalah review akun terakhir, akun utamaku yang terakhir sebelum updatean eFootball Pass 2021 Mobile. Kira-kira ini jumlah ikoniknya sekarang ada berapa? Yang sebelumnya itu ada 146. Sekarang ini ikonik momennya kira-kira ada berapa teman-teman ya kan. Kita bakalan review-review squadnya juga sebelum updatean eFootball 2021 Mobile. Oke, tapi sebelum lanjut ke video buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya guys. Karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari akun PES Mobile tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi Instagram @gamingpesmobile. Dan disitu juga kalian bisa top up koin yang pastinya 100% legal, aman, dan terpercaya. Oke, ini adalah squad iconic moment. Ya kan, yang ini adalah iconic moment yang menurutku iconic moment ter-GG, yang ratingnya juga GG. Iconic momentnya ada yang langka, CR7, terus juga ada Lionel Messi dan Neymar Junior. Di depannya nggak lupa juga ada si Marcus Rashford dan Rummenigge, yang membuat akun ini menjadi akun, mungkin akun idaman para user PES Mobile ya kan. Tapi nggak tahu akun ini bakalan berlanjut ke eFootball PES 2022 nanti atau enggak, soalnya di eFootball 2022 kan jadi pemain legendary teman-teman. Oke, nggak apa-apa, di sini kita review akun terakhir sebelum updatean PES 2021 Mobile. Oke, ini adalah review akun terakhir sebelum updatean eFootball 2022 ya kan. Jadi ini GG Gaming. Dan oke lah, mari sebelum itu langsung aja kita review squad yang pertama. Di sini ada formasi 4-4-2, yaitu si Olaroy. Ini sama seperti squad yang sebelumnya karena aku sering juga pakai formasi ini. Di depannya ada Rashford sama Kylian Mbappe seperti biasa. Dan yang kedua di sini ada si Jorge Jesus, teman-teman. Formasi Jorge Jesus 3-2-2-3 masih sama seperti biasa. Namun yang beda di sini Lionel Messi-nya gue jadiin seorang striker. Oke, yang berikutnya squad review atau squad yang biasa ku pakai di online match challenge. Ada si Pratama Arhan, terus juga ada Erling Haaland, ada Rashford, Forlan, Kylian Mbappe seperti biasa. Gua selalu bawa si Kylian Mbappe, Rashford, Diego Forlan, dan si Erling Haaland untuk seorang striker. Dan pasti ada Ricardo Kaká yang akan menggantikan si Johan Cruyff ini, teman-teman. Oke, yang berikutnya di sini ada skuad utama, yaitu formasi dari J. Canto. Ini bukan skuad utama, tapi udah diubah ke squad full iconic moment. Ini waktu itu kalau nggak salah pas live streaming iconic-iconicnya di random-random gaming ya kan, random-random gaming gitu. Oh, yang berikutnya di sini ada formasi untuk tour atau yang biasa disebut main mode tour, yang dapetin 1000 poin, 2000 poin, 10.000 sampai 30.000 poin, teman-teman. Oke, yang berikutnya di sini ada squad Jetorup. Ini squad best player tapi masih acak, teman-teman. Oke, yang berikutnya di sini ada formasi dari B Firman sama persis formasi si Jorge Jesus yang tadi, tapi bedanya formasi B Firman adalah untuk gaya bertahannya adalah pertahanan total, teman-teman. Oke, yang berikutnya di sini tadi best itu udah, terus juga ada formasi dari Mikel Arteta 4-2-4 ya kan. Ini pakai si Neymar Junior, ada Lionel Messi gondrong, MSN lah ya kan, Sangar Gaming, ada second strikernya si Bradwood kita, Lord kita, sang baginda maharaja paduka ya kan, hah, Martin Bradwood, nice. Oke, squad yang terakhir di sini pakai squad muslim karena kemarin itu edisi Ramadan kita
pakai buat di live streaming atau buat konten, ya kan? Ini pernah dipakai juga lawan Bang Edun, teman-teman. Oke, udah itu aja squad-squadnya dan waktunya kita masuk ke informasi pengguna lalu catatan, teman-teman. Untuk total laga di sini adalah 6.647. Ini emang jarang banget main, ya kan? Jarang banget, paling dipakai buat online match, match day, terus mabar-mabar. Itu jarang dipakai buat main kayak kampanye. Terus juga jarang mainin selesaiin misi yang superstar. Itu jarang, teman-teman. Dan untuk total menangnya di sini 3993 untuk total seri 1144 dan total kalahnya adalah 1510. Tingkat kemenangan persenannya adalah 60,1%, teman-teman. Rata-rata gol dihasilkan 2,25 dan rata-rata kemasukan gol 1,35, teman-teman. Untuk laga total laga keseluruhan, coba kita lihat yang ini kalau nggak salah tuh, coba kita cari yang online match. Nice, online di sini sampai 4.553 laga untuk tingkat kemenangannya 61,96%, teman-teman, ya. Total kalahnya 992, serinya 741. Oke, finali di sini kita bakalan mau lihat-lihat, ya kan, lihat-lihat kira-kira POTW-nya ada berapa. Kalau nggak salah tuh sebelum bikin konten ini ku hitung ada 148, tapi di sini kita coba aja lihat POTW atau fans koalis yang bagus. Ada Haaland, ada Kylian Mbappe, ada Vlahovic. Ini Haaland fans koalisnya yang keluaran baru, ada Dodo 100. Terus juga ada sang baginda Maharaja Bradwet Gaming. Oke. Okay. Udah lah, pokoknya itu namanya. Terus juga ada beberapa pemain fans koalis kayak Lionel Messi juga versi PSG. Terus ada Ansu Fati fans koalis versi 100, ya kan? Max ratingnya 100 GG Gaming. Terus juga ada si Cristiano Ronaldo Juventus, ini POTW-nya dulu tuh ngeri-ngeri ya kalau dapat Cristiano Ronaldo POTW, soalnya cuma 3 kali kesempatan. Kalau dapat R7 itu berarti hoki-hoki gaming. Ada Pedri 100, terus ada Bruno 98, ya kan. Oke, ini adalah pemain POTW atau fan choice, calon-calon pemain standar di eFootball PES 2022 nanti, teman-teman. Sedih ya, menyedihkan sekali kita gacha-gacha pakai koin malah jadi pemain standar. Tapi nggak apa-apa, di eFootball 2022 untuk pemain standar itu kalian bisa beli menggunakan GP. Tapi mahal-mahal banget sih kalau yang versi konsol, coy. Versi konsol mahal-mahal banget. Oke, di sini ada The League 99, terus ada Van Dijk 96. Sayang banget gua enggak punya Van Dijk yang 97 versi POTW-nya, teman-teman. Ada Sergio Ramos 97 versi PSG, ada Upamecano, terus juga enggak lupa ada Koulibaly. Terus untuk kipernya cuma ada Courtois, terus sama Donnarumma yang max ratingnya 95. Nice, finali di sini kita bakalan berjumpa dengan iconic moment, yaitu ini dia iconic moment 8.000 koinku. Iconic moment termahal di akun ini adalah Samuel Eto'o. Dengan modal 8.000 koin baru dapat Samuel Eto'o, kan GG Gaming. Oke, ada si Orke, ini menyisakan 4 biji, teman-teman. Sebelumnya itu ada 7 biji karena ku rilis, dan sekarang sisa 4 biji. Nggak lupa juga di sini untuk versi iconic moment Jepang itu udah lengkap banget. Ada Okazaki, banyak lagi lah pokoknya. Terus juga ada si Haji Sato, ya kan. Sayang banget iconic moment yang kayak gini tuh nggak pernah dimainin, mungkin buat koleksi-koleksi doang, ya kan. Terus juga ada si Andy Cole. Oh, maksudku si Yorke ada 5 biji, berarti ku rilis 2. Ada Andy Cole, terus juga ada si Zamorano versi Inter Milan. Semoga aja nggak ada yang hilang lisensinya, co. Dan ada Inzaghi sampai punya 3 biji, teman-teman. 3 biji Diego Forlan, 3 biji. Terus juga ada si Kean, iconic moment Tottenham.
ada Marcus Rashford sampai punya 3 biji juga, teman-teman. Ada Fernando Torres sampai punya 2 biji. Si Batistu Gol ada 1 biji. Ini keluaran pertama versi PES 2020, teman-teman. Ada yang punya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Michael Owen juga ada 2. Terus juga Romario, Marco van Basten, si Elbert keluaran versi PES 2020. Gua bakalan kangen banget sama background yang warna-warna pink ini nanti di football 2022, ya kan? Tidak, iconic moment go! Ada Johan Cruyff, Rummenigge, ya kan? Ini iconic moment. Kalau kalian gacha-gacha iconic moment, terus ngincer pemain iconic moment yang kalian incer, itu selalu, menurutku selalu di drama-dramain, ya kan? Mungkin semoga aja di football 2022 nanti gacha-gachanya lebih seru lah. Tapi jangan susah-susah banget kayak football 2021, kan susah banget, coy. Terus ada Lionel Messi yang berbayar, ada Lionel Messi gondrong, ada si Shinji Kagawa, ini iconic moment gratisan CR7. Ada Cristiano Ronaldo Real Madrid, ya kan? Ini salah satu iconic moment langka di eFootball PES 2021 Mobile karena cuma satu kali keluar, teman-teman. Ada Neymar Junior, ada si Miura iconic moment Jepang, ada si Nakamura, ada si Song Krasin, ada Inui, terus juga ada Shinji Kagawa, ada Nakata, ya kan? Ada Nakata Gaming, terus Ronaldinho versi iconic moment AC Milan, Song Krasin Gold Ball, Van de Vaart Black Ball sampai punya 2 biji, terus juga ada Gullit iconic Milan, ada Deco sampai 2 biji iconic Barca. Tentunya ini ada Van de Vaart versi iconic moment Tottenham. Ada 2 versi, versi Real Madrid dan versi Tottenham, teman-teman. Terus juga ada Ricardo Kaká, salah satu iconic moment ter-GG di PES 2021 Mobile. Ada si Gascoigne, terus juga ada Ronaldinho max rating 100 boosting dari Barcelona. Terus juga ada si Sugiono Ono, ada Gullit 2020, Hasan Salihamidžić, Takefusei Kubo versi Gold Ball juga ada, David Beckham MU ada, David Beckham Madrid ada, sampai punya 4 biji, teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah ngincer si Casillas. Terus ada Pires, ada Ryan Giggs, ada Pavel Nedved, Park Ji-sung, terus juga Nakamura, Rosicky iconic moment Arsenal, Mateus versi iconic moment Inter. Ini iconic moment ter-GG sih, sumpah. Terus ada Iniesta, Xavi Iniesta, gelandang terbaik dunia. Ada Paul Scholes, ada si Guti, Steven Gerrard, Mateus Bermunchen, sampai punya 5 biji, teman-teman. Terus juga ada Robson, Frank Lampard, Makalele, iconic moment terbaru. Terus juga ada Petit, ada Xabi Alonso, ini banyak banget, cok. Yang langkanya di sini ada Inamoto, terus juga si Andrea Pirlo, Rijkaard, Guardiola, terus juga si Haji Sakai. Gue bakalan kangen banget sama iconic-iconic moment ini. Mungkin nanti di football 2022 gue selalu ngeliat review terakhir, ya kan? Review-review terakhir akun ku di football PES 2021 Mobile akan jadi apa nantinya di eFootball PES 2022 nanti. Kita hitung aja di sini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 kali 6, gak tau lah berapa. Udah, pokoknya intinya gue udah hitung 24 kali 6 ditambah 2 ditambah lagi 2, itu totalnya adalah 148 iconic moment. Kalau salah tinggal dibenerin, ya teman-teman. Kalau salah kalian tulis di kolom komentar. Dan untuk yang versi enggak twin atau enggak kembar, ya gue enggak tahu soalnya enggak ngitung. Jadi gue cuma hitung total keseluruhan. Dan untuk versi legendanya ada 53 pemain legenda. Ada beberapa yang twin juga, teman-teman.
aduh gue bakalan kangen banget nanti ya kan kalau udah eFootball 2022. Mantap mantap teman-teman. Ini akun perjuangan banget di PES 2021 Mobile. Selalu setiap ada event-event gacha, iconic momentku selalu gacha-gacha untuk mendapatkan iconic momennya, ya kan, buat konten juga. Oke, terus juga yang bakalan udah siap nanti adalah GP dan koin. Termasuk eFootball point teman-teman. eFootball poinnya di sini adalah 44.700. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.